Adakah amalan khusus di bulan-bulan haram? Ada amalan khusus di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu kan ada empat. Quran surah ke-9 ayat ke-36, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul khurum. Dia kalimatnya inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 kata Allah. Masyaallah. Cuma di Quran. Di kitab lain enggak ada. Setahun ada 12 bulan. Cuma di Quran. Di antara 12 bulan ini minha arba'atul khurum. 4 adalah bulan haram. Apa saja itu? Disebutkan oleh Nabi. Thalatha mutawaliyah, tiga berurutan. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Satu lagi terpisah, Rajab. Sekarang kita sudah masuk. Wa Rajabun Mudah, dan bulan Rajab. Apa amalan di bulan haram ini? Tafsir di hadis Nabi. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau menyampaikan bahwa di antara amalan Nabi di bulan haram adalah menunaikan puasa. Di bulan-bulan haram, terbanyak puasa di bulan-bulan haram. Di antara puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-haram. Bulan-bulan al-haram tidak mengkhususkan, artinya 4 bulan ini boleh puasa. Dzulqa'dah boleh puasa, Dzulhijjah boleh puasa, Al-Muharram puasa termasuk bulan Rajab. Silakan. Jadi ada dalilnya kalau ingin puasa di bulan Rajab, tapi juga jangan digunakan dalil yang sifatnya tidak berasal dari Nabi, termasuk hadis palsu. Orang yang puasa sehari di bulan Rajab dapat pahala sekian, 2 hari pahala sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu palsu. Saking palsunya di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Masya Allah. Itu hadis palsu. Jadi jangan sampai antum puasa di bulan Rajab, tapi mohon maaf menggunakan dasar hadis palsu itu enggak ada. Tapi hadis sahihnya ada. Kalau ingin puasa silakan. Perbanyak misalnya Senin puasa, yang sudah Senin tambah Kamis, yang sudah Kamis puasa Ayyamul Bidh, sudah Ayyamul Bidh puasa Daud, boleh perbanyak dari sebelumnya. Ya sekarang puasa, besok tidak, Sabtu puasa, Ahad tidak, ya tapi cuma puasa Daud, sholat Daud tidak ada, ya sholat Daud, subuh sholat, tuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu tidak ada. Allah Ta'ala alam bisawab. Maaf, termasuk doa ini, pernah dengar doa ini? Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pernah dengar? Baik, itu ada sampai dipasang di spanduk dan sebagainya. Itu hadisnya mungkar, ditemukan di Musnad Ahmad, Musnad pertama nomor hadis 259. Di dalamnya ada seorang yang dipersoalkan, namanya Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini tertuduh oleh para ulama seringkali melakukan tindakan fasik yang menyimpang sehingga hadisnya diingkari, tidak diambil. Bukan doanya yang salah, doanya mungkin benar tapi diriwayatkan oleh orang yang salah, makanya hadisnya diingkari. Karena itu kalau antum ingin perbanyak doa, silakan berdoa menggunakan hadis-hadis yang sahih, yang baik-baik, termasuk puasa, sah hukumnya. Ya Allah Ta'ala, anda bersolat.